Jadi mohon doanya dan dukungannya. Mudah-mudahan nanti pemilu kita yang akan datang 2024 14 Februari, insya Allah ibu-ibu gak usah khawatir. Ini pemilu kali ini aman, lancar, insya Allah. Karena apa? Karena kita udah pinter. Nah, udah pinter semua, sudah 24 tahun kita begini kan. Udah pinter, udah mengerti, udah paham. Dan yang buruk udah lewat. Ya, yang paling buruk pemilu itu waktu Pilgub DKI. Oh, itu masa Allah, astagfirullah, itu luar biasa. Jadi udah lewat. Nah, sehingga kita sudah mengerti, sudah paham. Ya, tidak mudah lagi dipanas-panasi, saya kira tidak mudah lagi dikampung. Ya, kita mengalami pemilu paling keras itu udah lewat. Ya, seperti Pilgub DKI zamannya Pak Anies ada Pak Ahok, atau Pilpres zaman Pak Jokowi yang dua pasang dua kali. Ya, kita terbelah waktu itu. Nah, oleh karena itu yang paling buruk udah lewat. Jadi insya Allah, percayalah, yakinlah, menurut saya pemilu 2020 mendatang ini akan berlangsung dengan baik. Ya, saya beri judul kompetisi persaudaraan. Nah, gitu.